Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sobat ojol dan food ya, sahabat gokar juga. Nah, pastinya teman-teman kalian orderan sudah mulai lemah ya, susah banget masuknya, ditambah lagi mudah ditikung oleh teman-teman kalian. Tenang aja brother, karena sekarang ITVT sudah kembali update APN tercepat dan paling stabil agar orderan kalian kembali full gacor. Ini all operator. Biar tidak panjang lebar, langsung aja teman-teman, bagi kalian yang baru mampir di channel ITVT atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment dan subscribe agar kita bisa berkembang dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini, Kapten. Oke, langsung aja. Di bagian jaringan data kalian tekan lama. Kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, Kapten. Kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Kemudian yang paling bawah di situ ada baca nama titik kasih satu APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget brother. Jadi APN ojol dan food tercepat dan paling stabil ini sudah berhasil di update. Ini juga berlaku di Gokar ya, juga berlaku. Oke, di bagian nama teman-teman disesuaikan aja seperti ini, ojol dan food. Ini juga berlaku di inDrive, kayak gitu ya, sejenis pakai mobil teman-teman ya. Karena itu banyak banget ya perusahaan penyedia ojek online versi mobil, itu banyak banget soalnya. Oke, kemudian untuk di bagian APN-nya silakan di sini wajib banget disamakan, yaitu fast.vodafone.pt. Perlu diingatkan ketika APN itu diupdate teman-teman, tidak semua item yang terdapat di dalamnya itu dirubah, tidak. Artinya ada beberapa item yang memang vital, enggak sembarangan dapat dirubah. Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain yang nantinya akan diperbaharui, Kapten, seperti itu. Kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin, port-nya kosongin, nama pengguna silakan wajib disamakan fast. Untuk di bagian nama pengguna fast seperti itu. Oke, kemudian untuk di bagian kata sandinya teman-teman sama dengan nama pengguna, yaitu fast. Ini all operator ya, bebas digunakan di semua jenis kartu yang kalian gunakan. Oke, kemudian untuk di bagian servernya teman-teman silakan wajib disamakan, yaitu 178.79.141.220. Kemudian untuk di bagian MMSC-nya silakan wajib disamakan juga, yaitu http://2.2/mms/shareflats/mms. Dijamin Kapten, orderan kalian kembali gacor ya, tak terbendung, bahkan teman-teman istri di rumah auto full senyum Kapten. Kemudian untuk di bagian proxy MMS-nya silakan wajib disamakan, yaitu 154.16.146.43. Oke, mantap jiwa. Kemudian untuk di bagian port MMS-nya silakan wajib disamakan teman-teman, yaitu 80. Di bagian port MMS-nya 80 saja, seperti itu.
Oke, kemudian untuk di bagian MCC-nya di sini biarkan aja, nggak boleh diotak-atik karena di situ sudah ada secara otomatis, jadi kalian gak usah tiba-tiba ngerubah. Apalagi di bagian MNC-nya, teman-teman di sini lebih rentan. Tidak boleh ada perubahan meskipun berbeda. Khawatir ya, takut datanya nggak muncul ataupun balik lagi ke APN yang pertama. Intinya jangan sampai dirubah. Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah PAP atau CAP, teman-teman, seperti itu. Dan untuk di bagian jenis APN-nya di sini Mimin menggunakan dua item, ada default dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja. Karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi, teman-teman. Contohnya ada di layar itu. Kemudian untuk di bagian protokol APN-nya, kunci di IPv4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4, teman-teman, seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget, jadi APN ojol dan footer cepat dan paling stabil, berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini, Kapten. Oke, sahabat ojol dan food, sahabat gokar juga, sahabat indrive juga, semuanya pokoknya gila ya. Bisa kalian saksikan di bagian downloadnya tembus di angka 42,7 Mbps, teman-teman, ini sungguh mengerikan sekali. Kemudian disusul di bagian uploadnya, di sini bermain di angka 10,7 Mbps dan pingnya 20 ms. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Next video. Assalamualaikum.